Mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan tujuan yang hendak diwujudkan oleh negara, sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alenia keempat. Nata laboratorium pendidikan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengelolaan laboratorium pendidikan. Dan demikian, peran PLP sangatlah penting dalam mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia. Berikut ini adalah beberapa kegiatan pengelolaan di laboratorium kimia analisis. Di antaranya, melakukan inventarisasi bahan umum dan bahan khusus. Menyusun SOP praktikum pada kegiatan pendidikan. Menyiapkan peralatan pada kegiatan pendidikan. Menyiapkan bahan pada kegiatan pendidikan. Memberikan penjelasan penggunaan bahan pada kegiatan pendidikan. Lakukan supervisi pengoperasian peralatan dan penggunaan bahan. Lakukan kalibrasi peralatan. Operasikan peralatan dengan penggunaan bahan pada kegiatan penelitian. Menguji dan memverifikasi unjuk kerja peralatan pada penggunaan bahan pada kegiatan pendidikan. Melakukan evaluasi sistem kerja laboratorium. Demikian tadi kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh PLP di laboratorium pendidikan. Semoga kedepannya PLP semakin jaya. Sekian dan terima kasih.